Ya, selamat malam para hadirin. Selamat malam Tiwi. Selamat malam Pram. Apa kabar Pram hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik. Keterbukaan informasi publik sangat penting dalam mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah kota. Ya, tepat sekali Tiwi. Karena selain itu keterbukaan informasi publik juga bermanfaat untuk memenuhi segala informasi dan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Seperti halnya kota yang satu ini Pram, kota yang biasa dijuluki sebagai kota kembang, berhasil mendorong praktik keterbukaan informasi yang begitu luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Wow, pastinya. Dan untuk itu dengan bangga apresiasi keterbukaan informasi publik diberikan kepada... Kita buka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kota Bandung, Jawa Barat. Kepada Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Haji Odet Muhammad Daniel, kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Kami pemerintah Kota Bandung dan seluruh segenap warga masyarakat Kota Bandung mengucapkan terima kasih kepada MNC Group melalui iNews yang telah memilih kami menjadi kota yang dalam pembangunan menggunakan keterbukaan informasi publik. Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi motivasi kami, menginspirasi kami untuk lebih keterbukaan publik yang kita lakukan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih.